mau berangkat, guys. Bapak Tarno, Mas Bram Sakti mau berangkat. Oke, Bram. Unggah nanti. Oh, ini paket. Paketmu kuwi. Iya, iya. Ayo poin terus no berarti. Ya, enggak. Ayo, mangkat, mangkat. Melu mudun gamping. Kita berangkat. Jare munggah ke paket. Perlu tenaga apa ora? Lagi makan terus poin. Wah, ya kan. Dadi kan, dadi tekan kok bengi. Wah, ini antar jaya terakhir juga berangkat. Bapak, eh pikir paket. Pinggirno. Instruksinya masuk to dan pinggirno. Masuk, kita karo nyiapke duit mudun gampang iki berapa 7000 ya. Turun mana, Pak? Lampung itu. Hah? Lampung. Kok kudu dari Lampung? Lampung. Lampungnya mana? Lampung. Lampung Tengah. Oke, siap dan. Kabupatennya. Lah ya, Lampung Tengah. Metro. Oh, Metro. Kan terkenal Metro ya. Ada tim sepak bolanya ya dulu. Masih ada enggak ya? Enggak ada. Dulu ada loh. Oh, sekarang kurang terkenal ya. Nanti Bapak yang menghidupkan. Mantap. Mbak kopi enggak? Ini bro, penerbang Mas, penerbang terakhir Purwokerto. Oh iya, siap. Sebelum terminal persis. Oh iya, oke. Penerbang langgaran aktif. Oke, mantap. Siap, Bu, siap. Kerja di lansia itu. Oh iya, siap. Nganti apal kabeh iki Pak Tarno, luar biasa driver kelas dunia. Ya, siap. Mantap, Bu, siap. Bu Edi ya ono Bu Edi ya. Bu Edi hadir. Bu Edi hadir. Bu Edi hadir juga. Momen langka Bu Edi melu jam kedua iki. Keajaiban. Oke. Semangat. Aduh, momen tiung. Oke, jam 6 ini bisnya berangkat guys ya. OTW PW Kirtine aku mudun gamping kok bayar 7000. Dipaske wae. Aktif 2 minggu sekali. Oh gitu. Ya, tapi barengnya sampean terus. Insyaallah ya. Wah, masuk. Pas nempaki. Masuk. Lah nempaki iki yo pas. Wah, masih lama iki. Yo sabar, sabar. Saya muter iki. Lagi kono ijo iki, kono bar kuwi lagi kono, bar kono lagi kene, lah bar kene lagi sekitar ya. Kita menunggu lampu hijau sama Bram Sakti. Angkatan Maghrib. Poin gak iki? Purwokerto. Kerto Gombong Kumen. Ora melu kosong, ora poin bos. Lanjut. Wis akeh iki. Wis lumayan ya tambah ya. Ayo ya. Klakson mlaku. Enggak mlaku penumpang ape. Nambahe lumayan. Lumayan nambahe ya. Ketoke antara loro apa telu. Nambahe loro nek ra telu mau, Mas. Sepi mau deh. Tapi budale rada maju mau. Iya. Siapkan duit, aku ini mudun gamping, ambar ketawang nanti bayar bu, susuk biasanya karena tetap baru sesuai SOP, kalau kita nanti kalau ada apa-apa kan kasihan. Ini masih di ring road ya Besti ya, bersama 7432, ini montore Kevin dari bis cadangan nyadangi Tujingongo dengan kru Bapak Tarno dan kernet Mas Bram Sakti. Aku ramu senja. Ini OTW saat senja. Wah, nyenengke banget jamnya ya. OTW saat senja. Baru ini pertama kali aku melu sampai gamping, tapi sing jam kedua. Biasanya jam pertama nih, gak salah. Ora ding bin setau ding alih klakson kayak 7202. Nah, hari ini melu sing
harusnya 799, tapi songo-songone bisa urung dadi. Songo-songone isih suwe ya dadine ya? Wis digarap. Wis digarap. Berarti wis meh dadi. Wis meh gak suwe. Dalam waktu seminggu. Akhirnya ya toh? Iya. Akhirnya. Iki motore dene sing koplo, Mas. Lho, gak dicadangi, gak dicadangi iku. Bu. Hah? Baru. Mau isu ketoke gak dicadangi. Lah iya makane iku. Jane mau isu arep melu tapi jarene ketok ora cadangi Mas. Wah. Maneman. Sama apik kerjane iku isu. Ya apik saka kene. Sampai wis tau ngrasake kok. Iya. Pak Pak. Ngomong sama apik nek tau ngrasake. Wis tau ngrasake ora gelem meneh. Pak Tarno prok 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 Pak. Wih. Apa Bram? Pelirik pelirik aku malah grogi lah. Aja pelirik to. Aku grogi ya. Takoni malaikat kumpul. Oh iya. Pak, aku silo nanti yakin. Alpaga. Yo 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 yo. Aku sih grogi. Gampang Pak, ambar ketawa. Kita nanti turun sama Gampe, kabar ketawang pulang lagi naiknya Trans Jogja ya. Wah, mulai banyak bis pariwisata ya, mantep. Suasananya lumayan menyenangkan ya, karena jalannya ramai tapi nggak macet. Macet tuh. Ya, sesuai tarif 7.000 ya. Ini kita kartis. Nah, ini kartis ya. Tuh. Dari Jogja turunnya Gamping karena di Gamping ada ini, ada apa namanya? Ada haltenya, maksudnya halte ini tegese ada di kartis, jadi boleh teman-teman dari Jogja turun Gamping boleh aja enggak masalah, ya. Kalau pengen murah naik Trans Jogja tapi muter lama, paling cepat naik ini dengan harga 7.000 murah meriah. Tetap bisa sampung langsung sampai Gamping, boleh banget. Kartisnya jangan lupa disimpan sebagai tanda bukti pembayaran Anda ya guys ya. Nanti kalau dibuang kasihan nanti bapak kondekturnya kalau nyari penumpang yang belum bayar dan sebagainya ya, harus disimpan kartisnya. Ini masih di ring road, ring roadnya tuh panjang sampai Gamping ini sewadong. Aku ramundur sih. Masih lama, masih kena lampu merah. Nanti tak sambung lagi. Jangan lupa yang mau bareng jamnya 7.00 ya. Kalau di misalnya bisnya nggak jalan pasti dicadangi. Nanti dari Surabaya itu angkatan 8:30 pagi. Dari Purwokerto 7:30 pagi ya. Dari Jogja ke arah Purwokerto itu 6:30 lah. Silakan dicoba ya. Tarif ekonomi murah meriah. Sip. Senam jantung ngopo? Ya. Tapi asik kan. Oh iya. Tapi sama takoi iya. Iya, siap. Iki ibuke jadi langganan, iki langganan, mantap. Mantap iki berarti tim Purwokerto kan bisa menjaring langganan, ya Mas? Oh tepat waktu itu kelebihannya ya Bu ya. Maskernya dibuka Bu ya. Ibu kok. Yus. Bra. Aku ora tahan aku. Jadi Pak Tarno ini jalan Purwokerto ini enggak cuma jalan tok ngeslah tok tapi cari langganan juga ya Pak ya. Iyalah. Bener toh? Betul. Tanpa langganan ya. Karena saya berlaku dengan seperti keluarga saya. Ah, masuk. Jadi dia ikut lagi. Iya. Contohnya seperti itu Mas Lampung itu. Oh iya, Lampung. Ini masih juga ikut lagi. Iya. Mantap. Dari Lampung ikut sengaja naik SR. Iya. Oh, sengaja. Iya. Luar biasa. Nah, SR juga mantap. Oh, luar biasa. Bersama strategi marketing Pak Tarno ini mungkin di kalangan penggemar kurang hits, tapi ternyata strateginya luar biasa Pak. Menjaring langganan pirang-pirang gitu.
akeh ya Bram langgaranmu Bram? Alhamdulillah. Ya nek umpamane sampean gak mlaku apa perpal ngono akeh sing nakokno ya. Oh, banyak sekali. Iya. Banyak sekali. Kok gak mlaku Pak ngene? Kenapa? Ada yang kangen juga. Kangen. Kangennya ambek sapa Mas? Ya Mas Bram dong. Ya. Tahan ibu yang hati rata. Sama bisnya kali. Oh bisnya ya Bu ya. Karena rajinnya itu bisa mengejar waktu. Coba aku iya. Masih rajin buka Bu. Ini Bu langganan. Langganan Jogja Purwokerto ya Bu ya. Iya. Sebulan sekali. Apa setiap hari? Seminggu sekali. Enggak. Kalau ada kepentingan satu minggu pun bisa pulang. Oh gitu. Naiknya selalu yang jam kedua apa ganti-ganti Bu? Pokoknya yang bisa mengejar waktu cuma tepat. Oh gitu ya, gitu. Pelanggannya Sugeng Rahayu. Iya. Udah capek ya toh pengen cepet pulang. Ya nggak terlalu lama di jalan ya? Nggak, bukan masalah capeknya. Oh gitu. Aku dimana sama bos kalau nggak tepat waktu. Oh iya, iya gitu. Iya benar. Kalau telat gitu ya, ya. Jadi Sugeng Rahayu tim Purwokerto ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang ngejar waktu gitu ya Bu ya, mantap banget ya. Dalam hal ketepatan waktu bisa jadi solusi yang cukup ampuh. Hal itu dikemukakan langsung oleh Ibu ini sebagai pelanggan, dan kelebihan itu juga digunakan oleh Pak Tarno supaya menjaring banyak pelanggan ya Pak ya. Ya oke. Oke, prok oke, Pak Tarno kelas dunia. Hai, mantap lur. Jam kedua tim PWKRT ini masih di ring road ini ya. Wih, masih di ring road. Sebentar lagi masuk Gamping kita. Aku mau medune nggon kae ya, Mas. Trans. Ngerti toh? Iya. Ngerti. Itu adalah danan juga. Oh iya. Malam hari Senin pagi. Mana Surabaya, Mas? Aku udah dari Senin dari sana. Dari Purwokerto. Iya. Ya, oke, okay, mantap Bu. Oh, Senin aku dari Surabaya. Oh. Coba hitung-hitung, Mas. Ya, Sabtu. Iya, Bu. Ya, Bu. Dari Surabaya. Dari Surabaya, Sabtu. Nanti biar tahu hubungi sama Pak Jepri atau Pak Budi. Iya, iya. Yang lagi. Yang kerasnya aku, kerasnya aku. Kerasnya. Kerasnya ini Pak Jepri. Hehehe, mantap. Ini juga misalnya oh jamnya ntar yang lain diarahkan sesuai jam-jam SR yang tersedia kan, sekarang jamnya udah banyak. Keberangkatannya dari Purwokerto itu ada 6 ya guys ya. Pertama itu kalau nggak salah ya jamnya 7.548, setengah 6 dari Purwokerto, terus setengah 7, terus setengah 11, terus setengah 3 nih nggak salah, setengah 3, setengah 5, setengah 7 malam. Ada 6 pemberangkatan sekarang ya. Masih OTW nih kita. Nah, sing nang Trans Jogja ora enek langganane apa? Bram. Trans Jogja ada. Oh, no. Apa wonge wis melu ngarepe? Enggak, selalu biasanya jamnya pas. Jam oh, jam iki. Lah, itu wonge wis kabur ya, wis selalu di mana kabur ya. Kabur melu ngarepe? Iya. Soalnya dhewe lah ngarep gasi wong. Oh, metune gasi. Pulang gasi. Penumpang lainnya enggak tahu. Ya, nanti semoga tetap banyak penumpangnya. 7432 nyadangi jam kedua tim Purwokerto. Alte the lekker hor ya. Always the best. Always delicious. Pokoknya teman-teman silakan dicobae lah. Nah, iki Budiman sing angkatan jam 6 iki mau ya. Iya. Budiman yang angkatan jam 6 masih poin di agen Gamping ternyata. Ki. Pasar Gamping. Budiman angkatan jam 6 dari Giwangan masih di Gamping. Ini pertigaan Gamping ke kanan ke Wonosobo, Magelang. Ini juga ada langganan Mas. Nanti pasar. Bukan dari Pertamina turun Sumpiung. Oh Pertamina, ya. Sumpir Pertamina. Oh luar biasa. Jadi langganan ini kita sakit banget. Ya. Jadi emanek motornya pomo rusak gak dijadangi ya, Pak? Iya toh? Ya. Eman ini. Semoga nanti didengar kantor ya, supaya apapun yang terjadi dijadangi tim Purwokerto. Ini poin ini. Langsung poin satu, lumayan poin sitok. Timbangannya orang sitok ya. Paketane. Oh paketane, duri paket. Mantap.
situasi terkini penumpangnya hanya sedikit tapi tetap semangat karena harus tetap jalan terus. Poin. Konsistensi perlu, guys. Oke, poin kita. Mas, ini pun pulau penang. Orang ngerti, medun, wonge medun. Oh iki ngarep. Monggo, Pak, nggih. Poin ya. Poin, guys, mantap. Ini gamping ya, guys ya. Pasare kae lho. Lah, itu namanya pasar gamping. Ini rame nek pagi itu rame. Masuk laju itu terus ke belakang itu akeh anu kuliner-kuliner dan sebagainya banyak kalau pagi. Pasar Gampe. Iya. Oh, babanya yang sebelah sana, Bu. Iya. Ya situ juga ada sih, Bu, dalam. Kan komplit pasar, Bu. Wah, barusan tim Jember wis lewat. Gasik banget ya tim Jember. Iya, iki mau. Heeh. Kok meruput banter meneh? Iya. Kak, anu, Mas. Duh. Jalanan agak sepi. Oh, iya, setengah pi itu wis. Biasane mlebu Giwangan niku jam 7:30. Ini berarti jam itu melebu Giwangan Jember ya, guys. Ngetem nang Gamping, guys, manfaatkan kesempatan. Aku mau ngegasi itu kan biasanya jam 5.25 menit, mau jam 5.10 sama. Oh, ini mau ya, ya. Datangnya ya. Lek Solo tambah ke, Mas? Mau, Pak? Solo lumayan, dapat apa? Peran. Oh, peran, ya, apik no. Alhamdulillah, mantap. Cek ngetem. Wow, bis pariwisata.